Kisah si tawon merah dari Bukit Hangsan Jilid 6. Namun, ternyata gadis itu memiliki gerakan kaki tangan yang cepat bukan main. Bagaikan mengubah kedua tangannya menjadi empat, dibantu kedua kakinya dia dapat menangkis dengan kebutan tangan dan tertendang kaki sehingga enam batang piau itu semua runtuh tanpa dapat melukainya sedikitpun. Kembali enam batang piau melayang, Kini bukan lagi beruntun melainkan berbareng. Sungguh berbahaya sekali serangan enam batang pialau yang meluncur berbareng ini. Akan tetapi, dengan gerakan cepat, Wei E telah melepaskan pengikat rambutnya yang terbuat dari sutra halus berwarna merah dan ketika ia mengebut ngebutkan sutra merah itu, enam batang piau itu semua terpukul runtuh. Padahal yang dipergunakan untuk menangkis itu hanya sehelai sutera merah tipis, namun di tangan yang disaluri tenaga sakti itu, sutera merah tadi menjadi kaku dan kuat bagaikan sebatang pedang saja. Setelah mengukur sampai di mana kekuatan dan keampuhan daya serang senjata rahasia lawan, B.E.H.W.A sengaja berdiri membelakangi lawannya. Enam batang piau yang menyambar dari belakang itu dapat ditangkis semua dengan Carol memutar kain sutranya ke belakang tubuh. Ia hanya mengandalkan pendengarannya yang sangat tajam terlatih untuk menyelamatkan dirinya. Jangankan hanya diserang piau dari belakang, biarpun diserang dari manapun juga dan di tempat gelap gulita sekalipun, ia akan sanggup menghindarkan diri karena ketajaman pendengarannya dapat menggantikan penglihatannya. Ketika Soe Banlip yang sudah putus asa itu menyambitkan Piau terakhir ke arah leher E Hwa, gadis itu miringkan kepalanya dan tahu-tahu ia berhasil menggigit Piau itu dari samping. Lalu ia meniup dan Piau itu meluncur dan menancap pada cabang pohon yang tubuh di pekarangan itu. Paman Soe, kepandaianmu menyerang dengan Piau sungguh tidak rendah, Soe Banlip bersungut-sungut dengan wajah berubah kemerahan. Hem, jangan engkau menyindir, Ang Hang Chu. Buktinya tak sebuah pun piau ku dapat menyentuh ujung bajumu. Sayang engkau tadi tidak membalasku dengan senjata rahasia sehingga tak dapat ku ketahui sampai di mana kelihayanmu mempergunakan senjata rahasia. Ah, jangan tergesa-gesa berkata begitu, saudara Shou. Tadi aku melihat sekelebatan tangan Ang Hongchu bergerak dan kulihat sinar-sinar lembut berkelebat ke arahmu dengan mengeluarkan bunyi mengaung. Coba engkau periksa yang betul, jangan-jangan engkau telah terluka oleh senjata rahasia Ang Hongchu," kata gak santai yang memang memiliki tingkat kepandaian lebih tinggi daripada tingkat so Ban Banlip dan memiliki penglihatan yang lebih tajam. So Ban Banlip terkejut mendengar ucapan itu. Tadi dia pun mendengar suara mengaung lembut akan tetapi tidak merasakan sesuatu yang mencurigakan. Kini dia melihat dan memeriksa ke seluruh bagian tubuhnya untuk melihat apakah ada yang terluka, akan tetapi dia tidak menemukan sesuatu. Engkau mencari apakah, Paman So? Coba engkau periksa kantung piaumu dan lihat dengan teliti kata Bwe Hwa yang tersenyum manis. So Ban Lip cepat mengambil kantung piaunya yang sudah kosong dan memeriksa dalamnya. Tiba-tiba dia berseru, haiaaa -ya 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 setelah berseru kaget dengan metel, terbelalak dan wajah pucat, dia segera menjura kepada Buwee dan berkata, kemampuanku menggunakan senjata rahasia tidak ada sepersepuluh bagian dari kelihayanmu menggunakan hang cuciam. Nona, ternyata di sebelah dalam kantung Piau itu telah menancap tiga batang jarum tawon yang berjajar rapi. Kalau gadis itu menghendaki, tentu saja jarum-jarum itu akan bersarang di tubuhnya. Dia memperlihatkan jarum-jarum itu kepada Gak Santai yang merasa kagum sekali. Ang Hang Chu ternyata bukan julukan kosong belaka. Engka sungguh miai, Nona. Biarpun aku sudah menyaksikan dengan mati sendiri akan kelirayanmu, akan tetapi biarlah aku merasakannya sendiri. Tidak setiap hari kami dapat berjumpa dengan seorang ihai sepertimu. Karena itu, aku sendiri ingin minta petunjuk darimu, gak santai lalu mencabut sepasang pedangnya, melihat kere, gak santai memegang dan menggerakkan siang kiam, sepasang pedang itu. Wehwa maklum bahwa kepala gerombolan ini memiliki ilmu silat yang lumayan juga, maka ia pun tidak bersikap sungkan lagi. Ia menggerakkan tangan kanannya dan tampak sinar berkelebatan ketika Sin Hang Kiam sudah tercabut dan berada di tangannya. Pedang itu berkilauan tertimpa sinar matahari sore yang mulai redup. Melihat gadis itu sudah siap dengan pedangnya, Gak Santai lalu memasang kuda-kuda, Kemudian dia menyilangkan siang kiam di kedua tangannya lalu mementaknya nyaring. Ang Hangchu lihat sepasang pedang kuda menyerang dengan gerakan siang Liang Jiuchu, sepasang naga memperebutkan mustika. Sepasang pedang itu menyerang dari kanan kiri, menyilaukan dan merupakan serangan yang berbahaya sekali karena menutup jalan dari kanan kiri. Bagus, Bu E Hwa memuji dan ia pun bergerak cepat sekali. Tampak pedangnya berubah menjadi gulungan sinar ketika ia memainkan jurus Sengsiok Hutsi. Musim panas mengebutkan kipas. Terang, keringguk sinar pedangnya sudah menangkis dan menggagalkan serangan lawan. Gak santai terkejut ketika merasa betapa kedua tangannya tergetar hebat akibat benturan sepasang pedangnya dengan pedang gadis itu. Dia sudah tahu bahwa gadis itu memiliki tenaga Sintang tenaga sakti, yang amat kuat. Akan tetapi, setelah merasakannya sendiri, dia menjadi kaget. Bagaimana mungkin tangan yang kecil mungil dari tubuh gadis yang belum matang itu dapat mengandung tenaga yang demikian kuatnya? Gak santai, lalu memainkan pedangnya, mengeluarkan semua ilmu simpanannya, dan mengerahkan seluruh tenaganya. Terjadilah pertandingan pedang yang amat seru. Tubuh mereka berubah menjadi dua bayangan yang berkelebat di antara gulungan sinar pedang. Akan tetapi permainan pedang membutuhkan gerakan yang cepat dan lincah, dan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang dikuasai WEHWA sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Gak santai memang lihai permainan silat sepasang pedangnya dan dia pun memiliki tenaga yang cukup kuat, akan tetapi dia harus mengakui bahwa dalam hal kelincahan dan kecepatan, dia masih kalah jauh dibandingkan gadis itu. Maka, Perlahan-lahan dia mulai terdesak dan terkurung gulungan sinar pedang W.E.H.W.A. Hal ini sebetulnya tidak mengherankan. Perlu diingat bahwa W.E.H.W.A. adalah murid tersayang dari Sintiam Lojin, orang tua pedang sakti. Maka sudah barang tentu ilmu pedang yang dikuasai gadis itu mencapai tingkat tinggi dan lihai sekali. Gak santai memang seorang tokoh kengau yang sudah lama berkecimpung di dunia persilatan, namun belum pernah dia bertemu tanding yang memiliki ilmu pedang sehebat ini. Apalagi ketika Buehwa melakukan tekanan dan dari mulutnya keluar suara berdengung dan mengaung seperti banyak tawon mengamuk dan mengeroyok kepala gerombolan itu. Gak santai menjadi bingung dan pening, Gulungan sinar pedang Sinhang kiam menyilaukan dan mengaburkan matanya sehingga dia hanya mampu bertahan dengan memutar kedua pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Sing sing, teranggak santai berseru kaget. Demikian pula para penonton melihat betapa sepasang pedang kepala gerombolan itu terlepas dari kedua tangannya dan terlempar lalu berjatuhan di atas tanah. Seorang anak buah gerombolan cepat mengambil sepasang pedang itu dan menyerahkannya kembali kepada Gak Santai. Kepala gerombolan ini cepat memberi hormat kepada Bu merangkap kedua tangan depan dada dan membungkuk sampai dalam lalu berkata, "Nona, mulai saat ini kami semua menyatakan kalah dan takluk kepadamu dan kami mengangkat Nona menjadi pemimpin kami hampir saja Bu tidak dapat menahan gelihatinya dan tertawa. Ia menjadi seorang kepala perampok Ah, kalau saja ia tidak melihat betapa semua orang mengangkatnya dengan bersungguh hati Tentu ia akan marah dan merasa terhina Para anak buah gerombolan itu setelah mendengar ucapan Gak Santai Lalu memberi hormat kepada Buwe Hwa dan semua orang menyatakan ingin mengangkat gadis itu menjadi pimpinan Saudara-saudara, janganlah sebarangan mengangkat orang Biarpun ini merupakan suatu penghormatan besar sekali, akan tetapi bagaimana mungkin aku dapat menerima pengangkatan ini dan menjadi seorang kepala perampok? Sudahlah, jangan diulangi lagi permintaan gila ini agar aku tidak menjadi marah. Sekarang harap kalian bubaran dan melakukan pekerjaan kalian masing-masing. Aku hendak melanjutkan perjalananku dengan kecewa semua anak buah gerombolan itu. Bubaran dan melanjutkan kesibukan masing-masing yang tadi tertunda untuk menonton pertunjukan pertandingan silap yang menarik itu. Sayang sekali, engkau menolak permohonan kami, nona. Sekarang engkau hendak pergi ke manakah? Tanya Gak Santai dengan wajah kecewa karena kalau gadis perkasa ini mau menjadi pemimpin mereka tentu kedudukan mereka menjadi lebih kuat lagi. Tiba-tiba teringatlah e. Wehwa bahwa ia tadi berniat untuk mencari keterangan perihal ayahnya, maka mendengar pertanyaan Gak Santai itu ia cepat menjawab. Paman Gak, Sebenarnya aku sedang mencari seorang yang barangkali saja kalian mengenal namanya. Dia adalah serang tokoh Kang Ou terkenal dengan julukan Kau Ji Hu Wan. Gak santai tampak terkejut sekali dan matanya terbelalak memandang kepada Bu E Hwa. Si putih tangan sembilan. Engkau maksudkan hendak mencari Kue E Lo Chiam Pua. Orang tua gagah Kue E jantung dalam dada Bu E Hwa berdebar tegang. Agaknya kepala gerombolan ini mengenal ayahnya. Benarkah Kau Jiu Putuan itu seorang bermarga Kuei? Eh, tentu saja benar, Nona. Siapakah yang tidak mengenal Kuei eh, Lo Chiam Pu yang berjuluk Kau Jiu Pekuan, tokoh besar dunia liokling, rimba hijau, dunia hitam yang amat tersohor itu? Nona mencarinya? Ada hubungan apakah antara Nona dengan Da Aku adalah puterinya kata Bwe E terus terang karena ingin sekali mendapatkan keterangan yang jelas tentang ayahnya. Gak santai menjadi pucat wajahnya dan dia terbelalak sambil mundur tiga langkah sehingga Bwe E merasa heran sekali dan menegur. Paman Gak, kenapa engkau agaknya begitu kaget mendengar bahwa aku adalah anak kau Jiu Pek Wan? Ah, aku, Eh, siapa yang tidak akan merasa heran mendengar bahwa engkau anaknya, Nona? Engkau mengaku anaknya akan tetapi engkau tidak mengenalnya, bahkan tidak mengetahui namanya. Mana mungkin ada anak tidak mengenal orang tuanya sendiri WEHWA maklum bahwa agaknya memang tidak mungkin ada seorang anak tidak mengenal ayahnya sendiri. Karena ingin mendapat keterangan tentang ayahnya, terpaksa ia mengaku dengan singkat. Paman gak ketahuilah bahwa sejak kecil aku diculik orang dari orang tuaku, dan baru sekarang aku hendak mencari mereka. Agaknya, Paman mengenal ayahku, maka katakanlah: 'Di mana aku dapat menemukan ayahku dan siapakah nama lengkapnya?' Ah, begitukah? Kalau begitu, memang sebagai seorang anak berbakti, engkau harus mencari ayahmu, Nona. Ayahmu itu bernama Kue E Chiang Ho dan berjuluk Kau Wan Tetapi telah beberapa tahun ini ayahmu mencuci tangan karena dia telah mengumpulkan harta kekayaan yang besar dan diakini hidup sebagai seorang hartawan besar di sebuah dusun di atas bukit TWI boksan dan menjadi raja kecil di sana. Mendengar keterangan yang sangat berharga ini W.E.H.W.A cepat memberi hormat dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan kepala gerombolan itu Kemudian ia bertanya dengan ramah Paman gak santai yang baik, melalui manakah jalan terdekat menuju ke Bukit T.W.I. itu? Tolong paman beri petunjuk kepadaku, gak santai memandang ke atas dan mengerutkan alis lalu berkata, Ang Chu sekarang hari telah menjelang senja, sebentar malam tiba dan kalau malam daerah ini menjadi gelap sekali, amat sukar untuk keluar dari daerah hutan ini kalau tidak mengenal jalan, apalagi bagi orang yang asing di daerah ini. Perjalanan ke bukit Tewe Iboksan tidaklah dekat. Oleh karena itu, sebaiknya kalau Nona melewakan malam ini di sini. Besok pagi-pagi engkau akan kuantar sendiri keluar dari hutan ini dan kutunjukkan jalan terdekat menuju TW Iboksan. HWA merasa tidak enak untuk mengganggu dan ia hendak menolak. Akan tetapi Gak tak cepat berkata, jika Nona memaksa hendak berangkat sekarang juga, tetap saja engkau terpaksa harus bermalam di hutan ini. Padahal hutan-hutan di sini penuh binatang buas, bahkan banyak pula ular berbisa. Bukan maksudku meremehkan nona yang tentu saja dapat menjaga dan membela diri terhadap serangan binatang buas. Akan tetapi setidaknya hal itu akan membuat Nona tidak dapat beristirahat dengan santai. Karena itu, sekali lagi kami benar-benar mengharap agar Nona suka bermalam di sini untuk semalam ini saja. Akhirnya Bwehwa e. melihat kebenaran ucapan kepala gerombolan itu. Sesungguhnya, aku merasa tidak enak sekali menerima semua kebaikan paman, akan tetapi apa boleh buat. Terpaksa aku mengganggu paman dan kawan-kawan semua untuk satu malam lagi, gak santai merasa gembira sekali. Ah, nona tidak perlu banyak sungkan. Kami merasa terhormat sekali dia lalu memerintahkan orang-orangnya untuk mempersiapkan sebuah kamar untuk Bu menyediakan air untuk mandi dan mempersiapkan pula hidangan untuk makan malam sebagai penghormatan terhadap tamu yang mereka kagumi dan hormati itu. Setelah mandi air yang cukup banyak, Bu merasa tubuhnya segar. Hidangan malam itu lebih meriah lagi dan diramaikan dengan tarian dan nyanyian yang dilakukan keluarga para anggota gerombolan. Suasana menjadi meriah dan riang gembira. Wehwa terbawa kegembiraan itu. Diam-diam gadis -diam ini merasa heran karena dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak membayangkan bahwa ia berada di tengah perkampungan yang menjadi sarang perampok-perampok ganas. Arak harum berulang kali disuguhkan oleh santai yang bergantian dengan para pembantunya menyulangi gadis itu. Dalam kegembiraannya, gadis yang masih kurang pengalaman ini merasa tidak enak untuk menolak dan ia pun minum banyak arak wangi sampai kepalanya mulai merasa pening. Akhirnya Bwe tidak kuat lagi. Ia menjadi mabok dan dengan terhuyung-huyung ia diantar oleh dua orang pelayan wanita memasuki kamarnya. Tanpa membuka pakaian lagi ia langsung menjatuhkan diri di atas pembaringan di kamar itu dan langsung tertidur pulas. -E WEHWA mendengar kicau burung. Banyak burung berkicau dan suara mereka indah sekali mendatangkan suasana riang gembira. Ia membuka kedua matanya dan melihat jendela kamar itu sudah terbuka. Angin pagi semilir masuk mendatangkan hawa sejuk. Kepalanya masih berdenyut aneh dan Teringatlah ia bahwa semalam ia terlalu banyak minum arak. Ia hendak mengangkat tangan untuk memijat pelipisnya yang terasa agak pening. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika kedua tangannya tidak dapat ia angkat. Ia cepat menggerakkan kedua kaki untuk melompat turun dari atas pembaringan, namun juga kedua kakinya tidak dapat digerakkan. Cepat ia mengeling dengan sudut matanya dan ia menjadi heran Kaget dan marah bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa kedua kaki dan tangannya telah terbelenggu kuat-kuat. DEHWA mengerahkan tenaga untuk memutuskan belenggu kaki tangannya itu, akan tetapi agaknya orang yang membelenggunya sudah siap menghadapi kemungkinan ini. Karena mengetahui betapa kuat tenaga Shinkeng gadis itu, maka mereka menggunakan tali yang amat kuat, Ulet dan lentur sehingga semua upayanya untuk mematahkan belenggu itu hanya menghasilkan rasa nyeri dan pedas pada pergelangan kaki dan tangannya. Jahanam Gak, manusia kepala terendah, pengecut besar Bwe berteriak-teriak nyaring, memaki-maki penuh kemarahan. Ia hanya dapat menggulingkan tubuhnya sehingga akhirnya ia terguling dan jatuh dari atas pembaringan dalam keadaan rebah dan tidak mampu bangkit duduk tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dan gak santai muncul dari pintu kamar. Hahaha, perempuan muda yang sombong. Coba ingin kulihat apakah hengkau dapat membebaskan dirimu sekarang? Hahaha, Buehwa menggulingkan tubuhnya sehingga ia dapat memandang wajah kepala gerombolan itu. Huh, orang sedap. Apakah hengkau tidak tahu malu? Pantaskah kecurangan ini dilakukan seorang laki-laki jantan? Sungguh engkau manusia hina, rendah dan curang. Mengapa engkau melakukan kecurangan seperti ini kepadaku yang tadinya kau anggap sebagai seorang sahabat WEHWA? Jangan engkau sombong. Biarpun kepandaianmu tinggi, akan tetapi engkau masih hijau dan tolol. Ketahuilah, kalau saja engkau bukan putri kau Jiu Berkwan, tentu sekarang engkau masih kuanggap sebagai seorang tamu agung yang kami hormati. Akan tetapi, engkau adalah putri si lutung gila itu. Dia telah memukul, memaki, menghina, dan mengusir aku. Padahal aku telah bertahun-tahun menjadi pembantunya yang setia. Telah lama sekali aku mendendam kepadanya, dan sekarang engkau, anaknya, dengan sukarela datang menyerahkan diri. Maka jangan engkau mati penasaran biarlah engkau mewakili ayahmu atas kelakuannya yang jahat kepadaku dahulu dan biarlah engkau yang menebus dosanya, pengecut hina. Beginikah caramu membalas dendam? Kalau engkau memang laki-laki, lepaskan ikatan ini dan mari kita bertanding seribu jurus sampai seorang di antara kita mati. Hahaha, kau kira aku begitu bodoh? Terus terang kuakui bahwa aku tidak mampu menandingimu. Kepandaianmu tinggi, Aku tidak begitu bodoh untuk membebaskanmu. Engkau sudah tertawan dan dendamku akan terbalas terhadap kau Jiu Breton melalui engkau. Anaknya Bue A merasa gemas sekali. Bangsa rendah tak tahu malu. Aku sudah terjatuh dalam akal dan tipu muslihatmu yang curang dan rendah. Hayo engkau cepat ambil senjata dan bunuh mati aku agar nyawaku dapat bebas untuk mencekik batang lehermu. Enak saja kau bicara. Bukan semudah itu engkau mati. Apa yang hendak kau lakukan? Jahannam busuk buwe ehawe amembentak am dengan marah. Akan tetapi diam-diam ia merasa khawatir. Mati bukan apa-apa baginya dan ia tidak takut. Akan tetapi ia merasa khawatir kalau kalau manusia rendah itu akan menggunakan akal busuk lain lagi untuk menyiksanya. Nona manis, kau lihat sajalah nanti. Aku akan menghibur anak buahku dengan pertunjukan yang menarik hati. Setelah berkata demikian, Gak Santai berteriak memanggil empat orang anak buahnya yang menanti di luar kamar. Atas perintah Gak Santai, empat orang itu lalu mengangkat dan memanggul tubuh B.E.H.W.A keluar dari rumah itu. Gadis itu lalu dinaikkan ke atas punggung dua ekor kuda yang di tengah-tengah antara mereka telah dipasangi usungan. Wehwa dipaksa duduk di dalam usungan itu dengan kaki tangan tetap terbelenggu. Ia meneliti dengan sudut matanya dan melihat betapa orang-orang yang kemarin mengaguminya itu kini tampak bermuka beringas, buas dan kejam, tanda bahwa mereka semua telah ikut membenci dan memusuhinya. Tak lama kemudian, Gak santai bersama tiga orang pembantu utamanya yang kemarin menguji kepandaian B.E.H.W.A. memimpin para anak buah gerombolan membawa B.E.H.W.A. ke dalam hutan yang tampaknya lebih lebat dan liar lagi. Mereka melalui sepanjang lorong kecil yang agaknya merupakan jalan rahasia mereka dan jalannya mendaki menuju puncak bukit. Kurang lebih lima li mereka berjalan. Mereka tiba di puncak bukit di mana terdapat tempat terbuka karena pohon-pohon yang tumbuh di situ tidak berdempetan. Akan tetapi semua pohon itu sangat tinggi. Wehwa lalu diturunkan dan diikat pada sebatang pohon besar yang berdiri agak terpencil. Ia dihadapkan ke arah timur di sinari matahari yang mulai cerah sinarnya. Nah. Malam tadi engkau kami jamu dengan pesta makan besar, sekarang yayarlah engkau yang menjadi hidangan lezat kata Gak Santai sambil menyeringai. Wajahnya tampak bengis penuh dengan kekejaman hati yang mendendam. Dwi -e diam saja, hanya tetap waspada memperhatikan keadaan sekelilingnya walaupun ia sama sekali tidak berdaya. Ia tahu bahwa dirinya berada dalam ancaman bahaya maut. Akan tetapi, tidak dapat menduga apa macam bahaya itu. Gak santai, lalu mengeluarkan sebuah trompet dari tanduk kerbau, dan dia pun meniup trompet itu. Terdengar suara mengaum yang menyeramkan, seperti bunyi seekor kerbau menguak. Akan tetapi, suara itu memanjang dan mengandung getaran yang dapat membuat suara itu terdengar sampai jauh bergaul. Ketika kepala gerombolan itu meniup trompetnya. Semua anak buahnya yang berdiri mengelilinginya berdongak memandang ke atas sehingga Bu Ehwa juga memandang ke atas. Akan tetapi langit yang kebuahu itu tampak bersih tidak ada sesuatu yang aneh sehingga Bu Ehwa merasa heran sekali. Apakah yang sedang dilakukan orang-orang yang wajahnya beringas ini? Berulang-ulang gak santai meniup trompetnya sehingga mukanya mulai berkeringat dan urat lehernya menggembung tiba-tiba terdengar seorang di antara mereka berseru, nah itu mereka datang semua orang memandang ke atas. Juga Bu Ehwa melihat ke arah yang ditunjuk itu. Tiba-tiba hatinya berdebar dan taulah yakini apa yang dikehendaki Gak Santai yang sudah seperti gila oleh dendam sakit hatinya. Di atas udara tampak dua titik hitam melayang-layang dan berputar-putar mengelilingi sekitar tempat itu. Jelas bahwa dua titik hitam itu merupakan burung terbang. Setelah dua titik hitam itu melayang turun semakin dekat, tampaklah bahwa mereka adalah dua ekor burung raja wali yang amat besar, seperti dua ekor raja wali yang dibunuhnya kemarin. Gak santai, dan semua anak buahnya lalu berloncatan menyelinap di antara semak-semak, dan mereka semua bersembunyi. Akan tetapi, gak santai yang bersembunyi di dalam semak belukar masih terus meniup terompetnya. Dua ekor burung raja wali itu kini telah tiba di atas pohon di mana Bue Hawe terikat. Mereka terbang mengelilingi pohon itu, dan gak santai sudah menghentikan tiupan sulingnya. Kini mengertilah W A. Tiupan trompet tanduk kerbau itu adalah untuk menarik perhatian dan memanggil dua ekor burung itu dan dirinya dipasang di situ sebagai umpan. Pantas saja kepala gerombolan itu tadi berkata bahwa ia hendak dijadikan sebagai hidangan lezat. Ia hendak dijadikan mangsa dua ekor burung itu. Tentu saja Buehwa merasa ngeri membayangkan betapa tubuhnya akan dicabik-cabik. Akan tetapi ia menggigit bibirnya. Tak sudi ia mengeluh atau menjerit memperlihatkan rasa takutnya kepada gak santai dan anak buahnya, ia akan menghadapi kematiannya dengan tabah dan gagah sesuai dengan nasihat gurunya dahulu. Lebih baik mati seperti harimau daripada hidup seperti babi, kata gurunya, yang menganjurkan agar ia selalu menjaga nama dan kehormatan. Bersikap gagah biar diancam kematian sekalipun, dan tidak boleh berbuat rendah dan bersikap pengecut. Melihat semua orang bersembunyi, tahulah Wehwa bahwa mereka takut menjadi korban dua ekor burung ganas itu, dan mereka kini tentu sedang mengintai dengan hati tegang dan gembira. Kini ia tahu mengapa ia diikat di pohon itu dengan menghadap ke timur. Dengan demikian tubuhnya akan disinari matahari dan dapat dengan mudah tampak oleh sepasang burung raja wali itu. Benar saja dugaannya. Agaknya dua ekor raja wali itu kini dapat melihat tubuh gadis yang terikat di batang pohon. Mereka mengeluarkan bunyi nyaring seperti kegirangan, dan keduanya meluncur turun sampai dekat sekali dengan pohon. Mereka mengelilingi pohon dan kepakan sayap mereka yang besar dan kuat itu, mendatangkan angin, membuat daun-daun pohon bergoyang-goyang. Kini keduanya mengeluarkan bunyi cecolwatan seolah berunding siapa yang akan lebih dulu menyerang calon mangsa yang berada di bawah pohon itu. Wehwa merasa ngeri, akan tetapi tetap saja ia tidak mau mengeluh, bahkan tidak memejamkan mata. Bahkan dengan sinar mata, tajam ia menatap ke arah dua ekor raja wali itu dengan penuh keberanian. Tiba-tiba seekor di antara dua ekor raja wali itu Agaknya yang jantan menukik ke bawah menyambar ke arah tubuh A. Pada saat yang teramat gawat bagi keselamatan nyawa A itu, tiba-tiba terdengar seruan nyaring. Binatang jahat, pergilah dan dari belakang sebatang pohon besar berkelebat sesosok bayangan orang yang melebihi kecepatan Raja Wali itu sehingga sebelum burung itu dapat mencengkeram tubuh A. Tahu-tahu seorang pemuda telah berdiri di depan W.E.H.W.A. dan menggunakan pedangnya menyambut Raja Wali itu dengan sabetan pedangnya Raja Wali Raksasa itu sama sekali tidak menyangka akan disambut serangan Gerakan pedang di tangan pemuda itu luar biasa cepatnya sehingga Raja Wali itu tidak mampu menghindarkan dirinya dan kaki kirinya Di bagian paha terluka sabetan pedang dan mengeluarkan darah Burung itu mengeluarkan pekik nyaring, tubuhnya melayang lagi ke atas sambil berteriak-teriak. Alangkah gembira hati Bue ketika melihat bahwa yang menolongnya itu bukan lain adalah Hong Xiong Li. Pemuda yang dulu bersamanya telah mengobrak-abrik perkumpulan agama sesat Hau e. Kau Xiong Li tidak membuang waktu lagi, pedangnya berkelebat dua kali, dan belenggu di kaki tangan Bue terputus. Gadis itu kini bebas. "Liko, terima kasih kata Bu dengan terharu karena tadinya ia sudah hampir putus asa untuk dapat terlepas dari ancaman maut. HW moy, jangan sungkan untuk urusan kecil ini. Mari kita basmi penjahat-penjahat itu." Bu seperti diingatkan. Ia melihat ke kanan kiri dan matanya yang tajam dapat melihat bayangan orang-orang bersembunyi di balik pohon-pohon dan semak-semak. Sementara itu, dua ekor burung Raja Wali tadi tampaknya menjadi ketakutan dan mereka terbang pergi meninggalkan tempat itu. Mungkin kedua ekor Raja Wali itu tidak sedang kelaparan. Kalau mereka kelaparan, tentu mereka akan nekat untuk menyerang lagi. Bangsat rendah sigak "Keluarlah untuk menerima kematianmu," bentak Bue A dengan marah. Tiba-tiba dari tempat persembunyian, para gerombolan itu meluncur anak panah dan senjata rahasia Piau yang berterbangan menyerang Bue A dan Xiong Li. Xiong Li cepat memutar pedangnya untuk memukul runtuh senjata-senjata rahasia itu. Adapun Bue A yang tidak memegang senjata, melompat ke atas menghindarkan diri. Tubuh gadis itu bagaikan seekor burung terbang saja kini melayang ke arah para anak buah gerombolan yang sudah berlompatan keluar dari tempat persembunyian mereka. Begitu tubuhnya tiba di antara para anak buah gerombolan, kaki tangannya bergerak cepat dan terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan tiga orang anggota gerombolan telah terpelanting roboh. Seorang diri saja gak santai tidak mampu mengalahkan WEHWA. Hal ini bukan membuat dia jerih. Karena sekarang dia diikuti tiga orang pembantu utamanya dan empat puluh lebih orang anak buahnya, tentu saja Gak Santai tidak menjadi takut dan dia menjadi marah sekali melihat gadis itu dapat dibebaskan oleh seorang pemuda. Dia lalu memberi aba-aba dan semua anak buahnya kini maju mengeroyok Bu Hwe dan Xiong Li. Seorang anak buah menyerang Bu E. dengan tusukan pedangnya dari belakang. Pedangnya meluncur menusuk ke arah punggung gadis itu. Akan tetapi, dengan pendengarannya yang tajam, terlatih Bu E. dapat mendengar gerakan ini dengan cepat. Sekali ia miringkan tubuhnya, terus membalik. Pedang itu meluncur lewat dekat tubuhnya. Tangan kiri Bu E. menyambar, merampas pedang, dan kakinya mencuat. Penyerang itu berteriak, pedangnya terampas dan tubuhnya terlempar ke belakang diterjang tendangan kaki bungil itu. Kini, dengan pedang rampasannya, W.E.H.W.A. mengamuk. Pedangnya berubah menjadi gulungan sinar menyambar-nyambar, dari mulutnya keluar suara berdengung-dengung seperti banyak tawon beterbangan dan banyak anak buah gerombolan berpelantingan di sambar gulungan sinar pedang. Xiong Li juga mengamuk dengan pedangnya. Gerakan pedangnya tidak kalah hebat, walaupun tidak seganas amukan B.E.H.W.A yang marah sekali. Melihat amukan dua orang muda itu, gak santai cepat memberi isyarat kepada tiga orang pembantunya. Dia sendiri sudah menyerang B.E.H.W.A dengan pedangnya dibantu Solbanlip, kakek tinggi kurus berjenggot panjang yang bersenjatakan sebatang golok tipis. Keringat golok tipis di tangan So Lip terpental ketika B E H menangkis menggunakan pedang rampasannya. Pada saat itu, gak santai membacok ke arah lehernya dengan pedang di tangan. Melihat serangan kilat yang tak dapat dilakukan lagi, B E mengerahkan tenaga dan memapaki bacokan itu dengan tangkisan pedangnya. Truk B E terkejut sekali dan melompat ke belakang. Ia melihat bahwa pedang rampasannya patah menjadi dua potong dan ternyata kepala gerombolan itu memergunakan pedang Sinhal, yang pedang miliknya yang telah dirampas gak santai. Keparat, kembalikan pedangku bentak Bueehawa sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka orang hahaha. Nih, terima pedangmu, dia berkata dan menusukkan pedang pusaka itu ke arah dada Bueehawa. Gadis itu cepat melompat ke kiri. Akan tetapi golok Soban Lip telah menyambutnya dengan bacokan. Terpaksa ia melompat ke belakang dan hanya dengan sepotong pedang buntung Buehwa melayani pengeroyokan Gak Santai dan Soban Lip juga masih harus menghadapi pengeroyokan banyak sekali anak buah gerombolan. Buehwa berlaku cerdik sekali. Ia berlompatan meninggalkan dua orang pemimpin itu dan mengamuk di antara para anak buah gerombolan. Dengan demikian, dua orang pemimpin itu tidak mampu mendesaknya, terhalang oleh pengeroyokan banyak anak buah mereka terhadap -E W.E.H.W.A. Sementara itu, Louis Tong yang tinggi besar juga sudah mengeroyok Xiong Li bersama Li Hoat yang pendek kurus Louis Tong menggunakan goloknya yang besar dan berat, sedangkan Li Hoat mempergunakan sebatang tombak Dua orang pimpinan gerombolan ini masih dibantu banyak anak buah mereka sehingga gerakan mereka bahkan terhalang dan tidak leluasa. Seperti juga W.E.H.W.A., Siung Limak Lum bahwa yang lihai di antara para pengeroyoknya adalah dua orang pimpinan ini, maka dia pun menjauhi mereka dan mengamuk, merobohkan banyak anak buah gerombolan.